di aula, termasuk rumus dan ini apa cara menghitungnya. Jadi kalian nanti biar tinggal ngikut saja apa yang ada di PPT itu. Nah, tapi nanti kalian kan harus membuat kasus sendiri, ya, kemudian angkanya juga kalian buat sendiri. Jadi tugasnya nanti adalah kalian membuat, kita hanya menentukan ujinya saja. Nah, tapi adik-adik yang membuat kasusnya, kasusnya itu dalam artian gini, seorang mahasiswa mau penelitian tentang, nah, dan seterusnya, kemudian angkanya dibuat. Nah, kemudian baru dihitung. Nah, dihitungnya nanti menggunakan Microsoft Excel. Nah, adik-adik tidak perlu bingung karena di PPT itu sudah apa kita tampilkan semuanya ya, step by step cara menghitungnya. Jadi tinggal diikuti ya. Ya, saya pun juga nggak hafal rumusnya, tapi apa namanya, saya permudah dengan saya sudah tampilkan di PPT itu ya, sehingga rute untuk mengerjakannya adik-adik nanti tinggal ikuti arahnya. Jadi tidak perlu nanti apa namanya tidak perlu nanti membuka buku atau apa gitu ya. Nah, tapi rasanya kalau misalkan adik-adik mau tutorial di YouTube atau di apa itu googling kayaknya juga ada deh. Tapi nggak tahu nanti adik-adik bisa ngikuti atau tidak ya. Nah, tapi yang jelas nanti apabila memang di tengah-tengah tidak ya stuck gitu misalkan ya, tidak tahu ya gitu ya, kita mungkin bisalah untuk open Zoom saat UTS atau saat kapan ya, di mana nanti adik-adik tidak bisa mengerjakan ya. Jadi nanti kita coba kupas, kita arahkan satu-satu ya ujinya. Nah, tapi ya gitu ya, tolong kalian usaha dulu untuk mengerjakan biar tahu titik mana yang stuck, yang tidak bisa mengerjakan, mulai pada tahapan mana yang baru nggak bisa ngitung, yang nggak bisa memasukkan formulanya. Jadi jangan di awal sudah nggak tahu ya, itu artinya ya blank sama sekali lah ya. Nah, sehingga nanti kita akan coba saat apa namanya itu UTS ya, saya harapkan sih UTS di hari pertama Senin minggu depan itu sudah selesai ya. Tapi kita lihat, nah, saran saya mulai sekarang kerjakan ya, buat kasus, buat angka. Nah, baru segera kalian kerjakan melalui Excel. Jadi nanti hari Senin kita bisalah menggunakan Zoom-zooman untuk mengerjakan, membahas itu satu-satu ya, 10 kelompok itu ujinya. Nah, tapi jangan semuanya blank ya, artinya di tahap pertama aja sudah ngeblank lah piye terusannya. Nah, begitu. Ya, Nah, terus untuk apa namanya? Untuk tugas kelompok ini kan satu kelompok kemarin kan ada sekitar 4 mahasiswa dalam satu kelompok ya. Nah, itu memang ya harapannya sih ada yang mayor, ada yang bisa, sehingga bisa nutupi atau mengcover yang masih belum mengerti. Artinya kan bisa mentransfer. Rasanya untuk penilaian Dr. Harsono itu royal dengan nilainya. Nilainya di rata-rata ya. Kalau satu dapat 100 itu dikasih 100 semua biasanya. Nah, tapi jangan dimanfaatkan hal itu ya, karena nanti ya namanya ini ya, barangkali kejadiannya tidak demikian, artinya beleset ya, terus dikoreksi satu-satu, artinya nanti ada tes satu-satu ditanyai gitu ya. Saya kan saya nggak tahu di depan. Nah, tapi harapan saya meskipun kalian nanti ada yang mayor ya, yang bisa mengerjakan itu, nah yang nggak tahu itu jangan diem atau jangan bersembunyi di balik ketiak temennya yang bisa ya, tapi tolong juga tanya, nah ini cara ngitungnya gimana, rutenya ya, nanti barangkali beliau terus iseng-iseng mau nanya satu-satu ini tahapannya gimana ngitungnya, itu kalian biar nggak nggak gagap dalam menjawabnya, biar nanti satu frekuensi dengan temannya yang bisa ya. Jadi seperti demikian. Nah, pun nanti saat UAS nanti tidak menggunakan Excel tapi menggunakan FSPSS ya, jadi tinggal klik gitu. Nah, tugasnya nanti UAS individu seperti yang tahun kemarin ya, kita buat individu tidak berkelompok ya. Nah, sehingga nanti adik-adik juga apa namanya lebih gamblang lagi penggunaan, karena kita nanti saat skripsi ataupun saat tugas akhir itu penggunaan dari statistik ini tidak manual menggunakan Excel tapi menggunakan SPSS. Jadi adik-adik tidak akan menghitung manual ya, tapi tinggal klik ya gitu aja, automatically langsung keluar hasilnya yang bisa dibaca.
Ya, saya lanjut dulu mata kuliahnya. Ya, sepertinya ada yang ini kurang kemarin ya. Yang saya lihat di kasus yang ada di bagi itu ada satu topik yaitu ANOVA dua arah. Ya, atau two-way ANOVA atau ANOVA faktorial. Ya. Nah, faktorial ini ya dia berbeda dengan ANOVA yang biasa. Kalau ANOVA yang biasa yang satu arah, yang one way itu hanya satu variabel bebas ya sorry hanya satu variabel terikat ya. Nah, variabel bebasnya bisa bermacam-macam. Nah, jadi yang mempengaruhi kebalik ya, variabel bebas yang lebih dari yang hanya satu kalau ANOVA ya. Jadi yang mempengaruhi itu hanya satu pengaruh. Nah, misalkan ya contohnya ya, kalau misalkan nanti saya buat contoh yang seperti kemarin itu pengaruh pemberian tepung X terhadap kepadatan tulang femur, misalkan seperti itu ya. Jadi kan pengaruhnya kan hanya satu, yaitu pemberian tepung X. Nah, tapi kalau di ANOVA faktorial ini variabel bebasnya ini kombinasi, jadi ada dua. Ya, nah, saya kasih contoh misalkan ya, pemberian tepung X. Nah, berarti kan itu nanti kan ada rekayasa dosis tepung ya. Nah, artinya kan beratnya ada yang menggunakan beragam berat. Nah, tapi itu hanya satu variabel bebas. Ditambahi penambahan tepung X ya, dengan kombinasi vitamin Z. Berarti kan ada dua variabel bebas di situ. Nah, menurut statistik kita tidak diperbolehkan menggunakan one way ANOVA, harus two way ANOVA. Kenapa? Karena ada dua variabel bebas di situ, yaitu variabel tepung, ya bebas tepung yang mempengaruhi tepung, sama yang mempengaruhi adalah vitamin. Nah, terhadap kepadatan tulang, nah meskipun variabel yang terikat cuma satu, ya tetap nanti masuknya ke two-way ANOVA. Nah, apalagi banyak ya terhadap kepadatan tulang, ya terhadap ke apa namanya panjang tulang femur, ya terhadap jumlah sel osteoklast, nah misalkan seperti itu banyak sekali. Nah, itu nanti tetap menggunakan two-way ANOVA atau ANOVA faktorial. Ya, jadi ini adalah pengembangan dari ANOVA ya, tapi dengan dua faktor atau dengan dua pengaruh atau variabel bebas. Ya, jadi multifaktor. Nah. Ya. Saya langsung ke contoh ya. Jadi misalkan ya. Oke. Ada sebuah penelitian ya tentang penggunaan umur simpan ya, yaitu umur simpan dengan tingkat suhu. Ada tiga suhu yang digunakan ya, yaitu suhu A1, A2 dan A3. Dan jenis bahan pengawet yang digunakan adalah B1 dan B2. Nah, ini kalau misalkan adik-adik hanya menggunakan suhu saja tanpa ada bahan pengawet ya, jika nanti pengaruhnya hanya suhu saja tanpa menggunakan bahan pengawet, sorry, nah, misalkan hanya suhu saja ya, berarti ada suhu A1, suhu A2 ya, dan suhu A3. Nah, maka ini nanti analisisnya itu hanya pakai ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Ya, contohnya misalkan ya suhu 0, suhu 27, suhu 36. Nah, berarti kan hanya ada satu pengaruh, yaitu pengaruh suhu. Ya. Nah, sehingga itu ANOVA one way atau satu arah. Tapi jika ada dua faktor pengaruh yaitu suhu ya dan satunya jenis bahan pengawet ya. Misalkan ya suhu 0 ya, suhu 27 ya, suhu 36. Nah, kemudian ada bahan pengawet ya, misalkan ya sebut aja Royco ya. Masako. Nah, ini Royco lagi. Ya, Masako. Ya. Nah, jadi nanti ada faktor yang berjalan seperti ini. Artinya apa? Jadi pengaruhnya itu tidak hanya pengaruh
suhu 0, pengaruh suhu 27, pengaruh suhu 36. Tidak seperti itu, tapi lebih kompleks, yaitu pengaruh suhu 0 plus Royko, ya, pengaruh suhu 0 plus Masako, pengaruh suhu 27 plus Royko, pengaruh suhu 27 plus Masako, pengaruh suhu 36 ya ditambah Royko, pengaruh 36 tambah Masako. Jadi ada total 6 perlakuan di sini. Nah, ya itulah ANOVA faktorial. Di mana ini ada faktor yang pertama yaitu suhu, ya, kemudian ini ada faktor yang kedua yaitu pengawet, ya, penyedap rasa atau apapun lah ya, bumbu masak itu ya. Nah, ini misalkan contohnya demikian. Nah, sehingga nanti ya maka jumlah perlakuannya itu ada seperti ini. 3 tingkat suhu yaitu A1, A2, A3 dikalikan dengan ya dua jenis bahan pengawetnya ya yaitu B1 dan B2. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah seperti ini ya. A1 B1 A1 B2, A2 B1, A2 B2, A3 B1, A3 B2. Nah, seperti itu sehingga ada 6 perlakuan. Nah, setiap perlakuan diulang 2 kali ya. Jadi misalkan ini kalau misalkan setiap perlakuan ada ulangannya 2 kali ya. Nah, berarti kan sudah terlihat mata bahwa nanti membutuhkan 12 perlakuan ya. Nah, 6 perlakuan 2 ulangan ya. Nah, ini. Oke. Nah, nanti akan memunculkan sebuah skema seperti ini, Adik. Ya. Nah. Ya, misalkan nanti ya nah ini ya skemanya ya. Nah. Ya, sebanyak 12 ya. Jadi nanti saudara bisa nanti membuat skema seperti ini ya. Jadi diacak ya. Diacak atau di random ya perlakuan 1 sampai 12 nanti jatuhnya di mana saja dan angkanya tolong dibuat sendiri. Ya, urusan nanti hipotesis diterima atau ditolak nggak usah dipikir. Yang penting kalian angkanya buatan, ya, kemudian dihitung. Nah, ya, jadi angka yang dibuat itu seolah-olah adalah adik sudah mendapat hasil penelitian, ya. Nah, tapi nanti ketika penelitian sungguhan, ya, angka jangan dibuat. Angka adalah sesuai dengan yang adik-adik dapatkan dari hasil penelitian. Ya, nah, kalau angka dibuat nanti hasilnya bisa kacau, ya. Nah, ini ya. Jadi nanti ya untuk simulasi tugasnya adalah angkanya boleh saudara buat, ya. Nah. Sebenarnya kalau adik-adik mau lihat skripsi kakak tingkatnya itu boleh, ya. Tapi jangan ditiru angkanya ya. Jadi angkanya buat berbeda ya. Jadi angkanya tolong direkayasa ulang, ya. Nah, ini kan hanya untuk membuat tugas ya, tidak untuk penelitian sungguhan. Ya, penelitian sungguhan ya jangan direkayasa. Ya, nah ini nanti ya. Nah, kita nanti akan mendapatkan tabulasi bentuk seperti ini. Oke ya. Nah, tabulasi seperti ini nanti ya, di mana isi dari masing-masing ini adalah angkanya adik-adik ya. Nah, angka dari pengacakan tadi ya, dan ini adalah angka pengacakan. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah total dari deret yang ini. Nah, ya. Nah, kemudian ini nanti totalnya ke sini. Ya, ini nanti totalnya ke sini juga ya. Nah, sama ya. Nah, ini nanti total dari ini. Ya, ini nanti total dari ini. Ya, total dari ini. Nah, kalau yang ke sana ya. Nah, ini totalnya di sini. Ya, nanti ke sana ya totalnya yang ini ya. Nah, yang ini yang bagian bawah total dari faktor A dan faktor B ya toh. Ini hanya total dari ini ditambah ini hasilnya nanti ini ya. Nah, demikian pun sama ya. Nah, nanti cara menghitungnya demikian ya. Nah, kalau ini jelas totalnya dari ini dan ini. Nah ya, oke ya. Nah, sekarang kita coba lah melihat dulu rumusnya ya, mereview beberapa rumus ya. Jadi ini rumusnya adik-adik ya. Bentuk model linier atau persamaan dari uji faktorial ANOVA atau ANOVA dua arah two-way ya, itu adalah Y ya, IJK ini bisa diubah-ubah sebenarnya, ada ABC, ada X, Y, Z dan sebagainya ya. Itu menandakan adalah taraf ya ke I ya dari faktor A ya, taraf ke J dari faktor B ya. Nah,
dan ulangan kekah, ya, ulangan kesekian, ya. Nah, ini nanti nilainya bisa sesuai dengan yang adik-adik gambarkan, ya. Ada rataan umum, ya, atau rata-rata dari semua perlakuan, ya. Kemudian ada, ya, ini adalah pengaruh utama dari faktor A, ya. Nah, pun dengan ini pengaruh utama dari faktor B, ya, beta J, ya, di situ. Dan alfa kali beta, ya, IJ, di sini adalah pengaruh interaksi. Nah, interaksi ini apakah ada relevansi, ya, apakah ada interaksi antara suhu terhadap penyedap rasa tadi. Nah, sehingga bisa mempengaruhi sebuah penelitian. Nah, ya, kemudian epsilon IJK ini adalah pengaruh acakannya dan sebagainya, ya. Rumus ini tidak akan kita bukan menjadi apa kompetensi kita, ya. Nah, sekarang yang menjadi kompetensi bentar, ya, cara mengambil keputusan atau interpretasi, ya. Jadi nanti adik-adik harus menetapkan H0 dan H1. Nah, misal contohnya, ya, oh, ternyata faktor A tidak berpengaruh terhadap respon. Nah, ini adalah H0. Nah, sehingga nanti kalau H0-nya ditolak dan H1 diterima, berarti kesimpulannya adalah faktor A berpengaruh terhadap respon. Ya, pun dengan yang faktor B, ya. Jika H0-nya diterima, maka bunyinya adalah demikian. Ya, kemudian H1, kalau misalkan H0-nya ditolak, H1 diterima, maka bunyinya adalah faktor B berpengaruh terhadap respon. Nah, ya, pun dengan interaksi antara faktor A dan faktor B, ya. Kalau H0 berarti interaksi faktor A dan faktor B tidak berpengaruh atau tidak terdapat interaksi antara faktor A dan faktor B. Ya, tapi kalau H1, ya, berarti terdapat interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, ini nanti memang tujuannya adalah untuk sebagai alat pengambil keputusan, ya. Jadi H0 dan H1, ya, hipotesis awal, ya, dengan hipotesis pasca penelitian, ya, untuk mengambil keputusan dari angka yang telah adik-adik buat, ya. Pun nanti ketika hasil penelitian terus angkanya itu, ya, diuji statistik, nah, nanti hasilnya itu, ya, hipotesisnya itu apakah sesuai dengan H0 atau H1 yang diterima. Oke. Nah, ya. Nah, nanti adik-adik juga harus membuat tabel, ya, tabel ANOVA faktorial seperti ini, ya. Ya, ini rumusnya, ya. Nah, ini rumusnya. Ya, ini juga rumusnya. Ya. Nah, ini nanti ada rumus masing-masing, ya. Nah, ini aja, ya. Saya langsung coba ke cara penghitungan. Nah, ya. Nah, sekarang coba saya akan membuat apa namanya sebuah penelitian, ya. Nah, tadi sudah kita gambarkan di awal, ya. Atau bisa jadi, ya, kalau misalkan tidak mau pakai yang ini, tetap pakai yang tadi juga boleh, ya. Jadi percobaan meneliti pengaruh suhu tadi, misalkannya tidak jadi sukrosa, ya, coba kita ganti saja misalkan, ya, ya, pengaruh suhu misalkan, ya, ya, ada 3 suhu, ya, amon dengan penambahan penyedap rasa. Ya, jadi misalkan seperti ini, ya. Jadi ada seorang mahasiswa ingin meneliti nata de coco, ya. Nah, di situ dia akan menggunakan 2 jenis perlakuan, yaitu suhu dan penyedap rasa. Suhu dia menggunakan 3 perbedaan suhu, yaitu A1, A2, dan A3. Penyedap rasa yang digunakan ada 2 jenis, yaitu B1 dan B2. Nah, berarti kombinasi perlakuannya adalah 3 kali 2, ya, 3 untuk suhu, 2 untuk penyedap rasa, ya, sehingga 6. Ya, nanti hasilnya adalah, ya, hasil apa namanya ini, hasil kombinasinya adalah demikian. Nah, karena mahasiswa tersebut juga memberikan 2 ulangan, tujuan ulangan kan kemarin untuk menurunkan indeks bias, ya, ataupun memperkecil margin error. Nah, sehingga data yang didapatkan itu berupa rata-rata, ya, atau berupa mean itu, ya, itu adalah representasi dari sebuah populasi, ya, karena itu adalah sampel. Nah, itulah pentingnya rata-rata, ya. Jadi saya harapkan adik-adik nanti penelitian, ya, tikus misalkan, ya, menggunakan suhu, dok. Nah, ada 3 perlakuan, ya, P1, P2, P3, ya. Nah,
anggaplah itu adalah satu perlakuan ya, yaitu tapi dengan tiga kombinasinya, ada tiga perlakuan. Misalkan pengaruh dikasih ekstrak, ekstrak temulawak, P1 10 mg, P2 20, P3 30 mg. Nah, maka tikus yang digunakan itu ya jangan 3 ekor ya, tapi harus ada ulangannya. Nah, kalau adik-adik menggunakan rumus Federer yang saya tulis kemarin ya, T-1 T kali N-1 lebih besar dari sama dengan 15. Nah, atau T-1 kali N-1 lebih besar dari 15 ya. Nah, maka itu ulangannya kurang lebih adalah 6. Nah, makanya nanti ya dalam satu perlakuan P1 6 ulangan ya. Nah, berarti kan 3 dikali 6 ada 18 ulangan. Jadi ada 18 ekor tikus yang digunakan. Jadi tidak hanya 3. Nah, pun sama seperti ini ya. Nah, jika ada 3, nah, itu tadi kan one way ANOVA contohnya. Sekarang two way ANOVA. Ada pengaruh suhu sama ada dua jenis penyedap rasa ya. Nah, perlakuannya ada 6. Nah, maka jangan gunakan 6 tikus. Ya. Nah, gunakanlah ada ulangannya. Nah, misalkan ulangannya saya berikan 2. Nah, berarti ada 12 ulangan ya. Nah, berarti nanti A1 B1 ada 2 ekor, A1 B2 ada 2 ekor, A2 B1 2 ekor, A2 B2 2 ekor ya, sampai A3 B2 ada 2 ekor masing-masing ya. Nah, sehingga itu nanti akan memunculkan rata-ratanya ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ya langsung adik-adik nanti ya buat skornya ya, ya silakan diawur aja ya. Nah, nanti misalkan skor yang didapat hasilnya adalah ini, Dok. Jadi A1 B1 ulangan pertama ya. Jadi kan ini ya misalkan ya. A1 B1 ulangan yang pertama. Ya, jadi A1 ya, B1 ulangan yang pertama hasilnya adalah 52,69. Kemudian A1 B2 ulangan yang pertama hasilnya ini ya. Kemudian sampai A3 B2 ulangan yang kedua hasilnya ini. Nah, ya jadi nanti langsung ada di buat ya nilai atau angka dari penelitiannya. Ya, yaitu ini. Ya, ini dibuat ya toh. Ini dibuat ya. Nah, terus ini nanti totalnya berapa ya dari ini ya toh. Ini total dari ini. Ya, ini adalah total dari ini. Ya. Ini adalah total dari yang ini ya. Nah, ya jadi yang arah ke apa ke kanan. Ya pun sama ya, ini adalah total dari ini. Ya. Ini total dari ini ya. Ini adalah total dari ini. Nah, terus nanti ini semuanya ya silakan dijumlah ke kanan. Nah, sehingga nanti menjadi total dari ini. Oke, dan yang terakhir ya. Ya, ini ya toh adalah total dari ini dengan ini ya. Nah, sampai sini ya adalah total ini dengan ini. Nah, ini adalah total bisa nanti ya. Totalnya adalah total ke sana ya toh. Nah, atau ini total ini dengan ini ya ke bawah juga boleh ya. Nah, nanti totalnya juga sama. Nah, oke. Ya, jadi nanti tugas adik-adik ya membuat deskripsinya, tugasnya dulu ya. Seorang mahasiswa ingin penelitian tentang, nah seperti itu, kemudian buat tabelnya yang ini, gitu ya. Nah, ini untuk ANOVA faktorial ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita hitung. Belum, Dok. Oke, belum. Ya, nanti akan saya buat simulasi satu soal ya. Nah, nanti kita coba terka-terka. Oke ya. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Ada suhu. Suhu tadi kan ada 3. A1, A2, A3 kan gitu ya. Nah, kemudian penyedap rasa. Ya, nah penyedap rasa kan ada 2 yang digunakan ya, yaitu B1 dan B2. Ya, ulangan yang digunakan ada 2 kan gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan sigma dari total seluruh perlakuan ini ya. Nah, maka adalah kuadrat dari setiap angka yang adik-adik buat. Itu nanti
dijumlahkan ya. Jadi nanti gini ya, ini dikuadratkan ya toh, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan ya sampai yang ini ya. Jadi ada apa namanya, ada 12 angka ini ya. Nah, ini dikuadratkan semua ya toh, nanti di total jumlahnya ada berapa ya. Jadi kuadrat dari semuanya ini ya, itu nanti adalah hasil dari hasil dari sigma total ya, sigma total YIJK-nya ini ya. Nah, nanti hasilnya adalah ini ya, 3 S, sorry. Nah, maka totalnya adalah ini ya, 345 dan 34556,6 ya, total dari kuadrat hasil atau total dari kuadrat angka setiap perlakuan. Nah, kemudian ya hitung ya sigma Y1 kuadratnya saja ya. Nah, pada variabel pada total ya, pada total. Nah, jadi itu dapatnya dari sini. Oke. Nah, ya jadi nanti ini. Nah, ya jadi YIJK ya tadi ya. Saya hapus dulu. Ya, jadi nanti ini dikuadratkan ya toh. Nah, kuadratkan, dikuadratkan ya. Nah, nanti hasilnya akan ketemu yang tadi. Ya, itu adalah milik dari ya. Nah, dikuadratkan dan dibagi 4 ya. 4 ini dari mana, Dok? Nah, 4 itu adalah 2 dikalikan 2 dari ulangan. Ya, tadi kan ulangan dari ulangan yang digunakan kan 2. Ya. Nah, kemudian saya kembalikan ke sini. Nah, ya. Ulangan yang digunakan tadi kan ada 2 ya, 1 2 1 2 ya. Nah, berarti kan 2 kalikan 2 adalah 4. Nah, sehingga nanti ya adik-adik adalah ini dikuadratkan ya dibagi dengan 4 ya toh. Ini dikuadratkan dibagi 4, ini dikuadratkan dibagi 4 ya. Sehingga nanti akan mendapatkan skor ya dari sigma Y1 BR-nya ini ya. Nah, hasilnya adalah demikian. Oke ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya, menghitung untuk yang nilai sigma dari faktor A. Ya, faktor dari apa namanya? Faktor A. Saya kembalikan ke slide sebelumnya. Ya, nah. Yang ini. Ya, ini dikuadratkan ya toh. Nah, ini pun sama ya, yang ini yang digunakan ya. Jadi dari sisi yang kanannya ya, tabel dari sisi kanan. Ya, itu yang dikuadratkan ya dan dibagi dengan 6. 6 itu dari mana? 6 itu adalah tadi ya 2 suhu, 3 suhu, 2 penyedap rasa ya. Jadi kan 6, 3 dikalikan 2 ada 6. Nah, ya. Maksud saya kan gini deh, ini kan 1 2 3 4 5 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Sehingga itu adalah nanti menjadi penyebut dari kuadrat nah yang total Y apa namanya YAB-nya ini tadinya. Nah, tapi kalau total dari YBR-nya ini ya, maka yang digunakan adalah 1 2 1 2 kan 4 ya, 1 2 1 2 ya, ada 4. Oke, ya. Jadi kalau adik-adik nanti menggunakan ya ingin mencari total ya dari ini ya, sigma total dari ini ya. Nah, maka kan ini dikuadratkan ya toh, dibagi dengan 4. 4 itu kan 1 2 3 4 ya, 4 kolom dari totalnya. Ya pun sama sampai di sini ya. Nah, ini dikuadratkan dibagi dengan kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya, dibagi dengan 4 ya. 4 itu ya kalau kita hitungan cepat ya 2 kali kan 2-nya ini ya. Nah, kalau misalkan mau mencari YAB-nya ya dari kolom yang paling kanan, total kolom kanan ya, maka ini dikuadratkan ya dibagi dengan 6 ya, ini dikuadratkan dibagi dengan 6, ini dikuadratkan dibagi dengan 6. Ini dikuadratkan dibagi dengan 6, ini dikuadratkan dibagi 6 ya. Karena ini adalah total dari nah yang ini ya. Ya, jadi yang dikuadratkan ini saja ya, totalnya ini saja ya. 319,5 dikuadratkan dibagi dengan 6. 6 itu dari mana? Ini 1 2 3 4 5 6.
Oke. Nah. Ya. Oke ya. Kemudian yang untuk ini ya, yang untuk rataan tengahnya YIJ kuadrat rataan tengah. Nah, itu dapatnya adalah yang ini. Ya, jumlah masing-masing. Ya ininya ya. Jadi nanti ini dikuadratkan ya dibagi dengan dua kolom ya, ini dikuadratkan dibagi dengan dua kolom ya. Ini dikuadratkan dibagi dengan dua kolom nanti sampai yang ini dikuadratkan dibagi dengan dua kolom. Ya, nah masing-masing nanti akan memunculkan nah ya, total dari semuanya itu adalah ini nanti. Ya, nah yang ini. Nah, sehingga angka inilah nanti yang akan kita gunakan ya di perhitungan menghitung ya faktor kuadratnya ini ya. Faktor kuadratnya ini nanti dihasilkan dari total dari keseluruhan ya 643 itu adalah total seluruhnya. Ya, yang ini. Nah, ya yang ini ya 643 itu total keseluruhannya. Nah, ya. Nah. Oke. Ya, dikuadratkan dikurangi dengan jumlah pengaruhnya. Nah, jumlah pengaruhnya berarti kan ada tiga suhu, dua penyedap rasa ya toh dan dua ulangan ya. Nah, berarti dibagi dengan 12. Ya, kan gitu. Atau kalau kalian bingung ya, kembalikan saja ya. Jadi kuadrat dari 643 ini ya dibagi dengan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya kan ada 12 kolom yang membentuk 643,08 ini. Oke ya. Nah, nanti hasilnya adalah ini ya. Nah, hasilnya adalah demikian. Oke. Nah, kemudian JKP-nya ya, jarak kuadrat perkaliannya ya. Itu dapat dari ini atau dikurangi dengan ini. Nah, ya sehingga nanti angka JKP-nya adalah demikian. Oke. Ya, ini kita hanya meruntut saja ya. Enak kalau sudah saya runtutkan seperti ini ya biar nanti ada enggak kesulitan, tinggal ngikut saja. Kemudian JKT-nya ya, jarak kuadrat total ya. Jumlah kuadrat total itu didapatnya dari ini ya. Nah, ya kuadrat total ya dikurangi dengan ini. Oke. Kemudian jarak kuadrat jumlah kuadrat faktor A. Ya, ini ya. Nah, berarti ini ya yang digunakan ya. Nah, JBR ya dikurangi dengan yang ini tadi ya, dikurangi dengan faktor kuadratnya. Ya, sehingga nanti hasilnya ini jarak jumlah kuadrat faktor A. Dan jumlah kuadrat faktor B. Nah, yang digunakan adalah ini ya toh dikurangi dengan FK. Ya, hasilnya adalah 1,38 ini. Kemudian jarak kuadrat total A dengan B ya. Nah, ini ya. Ini didapatkannya dari ini JKP ya dikurangi dengan JKA JKB ya. Jadi rumusnya adalah JKP ya dikurangi JKA plus JKB ya. Jadi ini ya. Jadi ini ya 68,4 ya dikurangi 45 ya dikurangi 138. Ya, jadi atau JKA JKB dijumlahkan dulu boleh ya atau kemudian nanti hasil dari penjumlahan ini ya nanti dibuat untuk mengurangi angka ini. Nah, ya skornya adalah ini nanti ya 21,71. Kemudian jumlah kuadrat galan itu didapatkan dari jumlah kuadrat total ya dikurangi dengan JKP ya. Nah, jumlah kuadrat perkalian ya. Nah, sehingga nanti jumlahnya adalah 25,6. Nah, ya. Kemudian derajat bebas total. Nah, ya. Maka jumlahnya adalah seperti ini, ya. Rumusnya adalah kan T ya min 1 sebenarnya ya. Nah, T di sini kan perlakuannya kan ada 3 dikalikan 2 dikalikan 2. Ya, tadi kan 3 kan suhu, ya, 2-nya adalah penyedap rasa, duanya adalah perlakuan. Ah sorry, ulangan ya. Nah, sehingga kan 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Ya, kemudian derajat bebas P ya ini adalah 3 ini suhu dikurangi 1 ya sama dengan 2.
ya derajat bebas untuk yang faktor apa B ya adalah penyedap rasa ya dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Jadi derajat bebas untuk variabel penyedap rasa 1. Nah, kemudian derajat bebas faktor A ya dikalikan dengan B itu adalah ini ya rumusnya ya. Jadi 3 ini suhu dikurangi 1 ya. 2 ini adalah penyedap rasa dikurangi 1. Hasilnya adalah 2 derajat bebas faktor A dikalikan faktor B. Nah, kemudian kalau derajat bebas galatnya itu adalah pakai rumus demikian ya. Jadi 2 min 1 ini adalah ulangan. Jadi ulangannya dikurangi 1 dulu ya, nanti baru digunakan untuk mengalikan dengan ini. Nah, 3 itu adalah suhu, 2 itu adalah penyedap rasanya. Ya, sehingga nanti hasilnya adalah 6 derajat bebas galatnya. Adik-adik nanti tolong ya dengan operasi-operasi seperti ini jangan sampai ini ya bingung ya, karena di apa itu namanya di Instagram kan sedang hits ya model-model perkalian pengoperasian seperti ini, bingung yang dikerjakan yang mana dulu ya. Ini kalau kalian nonton YouTube-nya Jerome Pauline ini bisa lancar ini. Oke ya. Nah, sampai di sini ya nanti adik-adik akan berlanjut untuk menghitung nah ya KT ya. Nah, KTA, KTB. Nah, KTA itu adalah apa namanya? Kelompok. Ya, kelompok terkecil atau ini ya kuadrat terkecil ya. Nah, kuadrat terkecil dari faktor A. Itu adalah yang ini ya. JKA ya dibagi ya. Jadi adalah JKA ya atau 45,25 ini ya atau dibagi dengan DBA-nya. Nah, ya DBA-nya itu ini. Ya, nah ini ya. Nah, itu adalah KTA. Kalau KTB ya berarti kan JKB dibagi dengan derajat bebas yang B. Ya, berarti ini ya dibagi dengan derajat bebas yang B, ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan KTB. Nah, yang ini ya 1,38 ya dibagi dengan 1. Nah, kalau KTAB atau kuadrat terkecil dari faktor A dikalikan faktor B ya, maka adalah tadi ya. Bentar, saya pindah dulu ya. JKAB. Nah, ya ini ya JKAB ya. Nah, dibagi dengan ini, dibagi dengan derajat bebas AB. Ya, skor dari JKAB dibagi dengan derajat bebas AB. Nah, itu nanti akan menghasilkan KTAB ya, atau kuadrat terkecil faktor A dikalikan faktor B. Nah, kalau kuadrat ya untuk galat ya, nah, maka adalah jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya JKG ya, kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Ya, nah nanti skornya adalah ini. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang F hitung untuk suhu ya. F hitung untuk suhu ya. Itu didapat dari KTA ya dibagi dengan KTG. Nah, skornya nanti adalah ini. Ya, kemudian untuk F hitung untuk penyedap rasa adalah KTB ya toh dibagi dengan KTG. Nah, dibagi dengan KTG-nya ini. Ya, skornya adalah ini. Untuk interaksi, ya, ini adalah KTAB ini ya dibagi dengan KTG. Nah, ya. Jadi 1,08 ini adalah KTAB ya, 4,27 ini adalah KTG ya, kuadrat terkecil galat. Ya, hasilnya adalah ini. Nah, selanjutnya ya tugas adik-adik adalah nanti memindahkan ini ke tabel. Nah, tabel yang tadi, yang ini tadi lah ya. Mana tadi ya? Nah, yang ini. Ya. Nah, tabelnya kan yang ini. Nah, nanti JKA kan sudah terhitung, JKB terhitung ya. Derajat bebas ya, ini juga terhitung semuanya ya. Kuadrat tengah ini juga sudah terhitung ya. Ini F hitung juga sudah terhitung semuanya yang tadi. Hasilnya kan di sini semuanya ya. Nah, ini ya toh plus ini ya. Nah, tinggal dipindahkan. Nah, pindahkannya nanti sudah berupa ini ya. Ini tahap selanjutnya. Ya, dari
perhitungan Microsoft Excel adik-adik ya. Nah, kemudian nanti baru menentukan F tabel. Nah, ini ya. Nah, F tabelnya itu harus adik-adik lihat ya, bisa googling seperti yang saya contohkan kemarin ya. Nah, saya coba arahkan ke Excel coba ya. Oke. Ya. Google Chrome sudah keluar ya, muncul ya di layar ya. Sudah, Dok. LF ANOVA dua arah. Ini mungkin barangkali adik-adik apa ada foto-foto temannya di sebelah kanan bisa digeser aja ya. Barangkali ketutupan. Saya ini kalau ini mungkin enggak. Tadi berapa tadi ya derajat bebas galatnya yang digunakan adalah ya jadi tadi kan kita kan menggunakan probability ya tingkat kesalahan kan 5% atau 0,05 ya berarti data kita nanti adalah 95% tingkat kebenarannya ya. Kemudian dua ini dari mana? Dua adalah ini interaksi ya. Kemudian enam ini adalah galat ya. Nah, kemudian ya untuk apa namanya untuk yang B ya yang faktor B ya ini satu ya yang pengaruh penyedap rasa tadi enam ini adalah galatnya ya. Nah didapatkan dulu ya cara carinya kan seperti ini. ,05 ya ini sudah dipastikan 0,05 ya. Kemudian nah ya jadi kan ini ya 514 jadi kan gini deh mana tadi PPT-nya. Jadi kan, nah, jadi kan ini ya. Saya kembalikan ke PPT dulu ya. Jadi kan F tabel kita kan yang diinginkan kan adalah 0,05 ya. Ini adalah tingkat kebenaran data atau margin of error-nya adalah 0,05 atau 5%. Kemudian tingkat kebenarannya berarti adalah 95% kan gitu ya. Nah, kemudian dua ya ini adalah milik dari nah, ya derajat bebas dari suhu. Ya, atau tadi adalah DBA ya DBA-nya. Kemudian 6 ini adalah derajat bebas galat. Nah, cara cari di tabel angka tersebut nah, seperti yang saya runutkan tadi ya adalah pastikan ini sudah 0,5 dulu ya. Karena yang digunakan adalah 0,05% ya. Nah, kemudian urutkan ya. 2 6 kan gitu tadi ya. Nah, 2 ini adalah derajat bebas untuk yang A ya toh 6 ini adalah derajat bebas galat sehingga skor yang muncul ya, yang tampak di sini kan 5,14 ya. Nah ini adalah F tabel ya. Nah, jadi F tabel yang didapatkan adalah 5,14. Nah inilah nanti yang akan digunakan untuk membandingkan dengan F hitung dari A. Nah di sini kan muncul angkanya kan 5,3 ya. Nah, 5,3 artinya adalah F hitung ya lebih besar dibanding dari F tabel. Nah, maka penelitian ini H0-nya ditolak, H1 diterima. H0 tadi kan tidak ada pengaruh ya, sedangkan H1 ada pengaruh. Berarti kesimpulannya adalah penelitian ini ya suhu ini ada pengaruh ya terhadap mata de coco. Nah, contohnya seperti itu ya. Karena dari F hitung dia lebih besar dari F tabel. Ini ya. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel.
Nah, tapi apabila F hitung lebih kecil dari tabel, ya, maka ya H0 yang diterima, H1 yang ditolak, berarti penelitian ini tidak ada pengaruhnya, atau suhu itu tidak berpengaruh terhadap metode Foucault. Ya, nah itu untuk suhu saja. Nah, sekarang bagaimana untuk apa namanya? Untuk penyedap rasanya. Nah, hasilnya ini ya 0,0516 ya. Nah, saya coba pindah ke tabel lagi. Ya, ini. Ya, 16. Ya, 5,99. Ya. Nah. Kemudian ini ya. Nah, ya. 5,99. Nah, hasilnya adalah ya, ternyata F hitungnya adalah 0,33 untuk penyedap rasa. Nah, berarti kesimpulannya adalah H0 diterima, H1 ditolak. Berarti penyedap rasa itu tidak berpengaruh terhadap metode Foucault ya, atau ya penyedap rasa tidak memberikan efek terhadap perubahan metode Foucault ya, karena hasilnya F hitung lebih kecil. Nah, tapi kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, H1 yang diterima. Oke. Ya, maka kesimpulannya adalah demikian ya, penambahan sukrosa berpengaruh nyata, sedangkan penambahan amonium sulfat dan interaksi kedua faktor tidak berpengaruh nyata. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan cara menghitung ANOVA faktorial dengan nanti kalian mengekselkan tugas. Monggo, jika ada tanyakan, ini angkanya dari mana, dari mana? Permisi dok, ingin bertanya yang angka 5,14 itu dari mana ya dok? Yang dari tabel Oke. F0,05. Ya, kan gini ya. Kita kan gunakannya kan gini, Mas. Untuk kepercayaan ya atau kemungkinan ya, probability ya, itu kan yang kita gunakan kan 0,05. Nah, ya. Ada dok yang gunakan nggak 0,05? Ada. Yang menggunakan 0,01 ada. Menggunakan 0,1 juga ada ya. Menggunakan 0,05 ini ada. Nah, kalian gunakan saja ya. Tingkat kepercayaan margin error penelitian itu 0,05 ya, atau 95% ya. Nah, itu aja gunakan dulu ya. Nah, baru nanti kalau suatu saat penguji pembimbingnya minta 0,01 ya urusan belakangnya. Nah, tapi kita pakai sistem defaultnya untuk penelitian itu margin yang digunakan itu 5% ya. Nah, berarti kan 0,05 ya. Kemudian dua, ini adalah derajat bebas dari faktor A yang suhu tadi. 6 ini adalah derajat bebas galat. Ya, galat itu adalah kesalahan. Ya, galat itu kesalahan sebenarnya. Ya, istilah di statistiknya itu galat. Nah, bagaimana cara mencarinya di tabel? Seperti ini ya, saya kembalikan. Nah, pastikan dulu bahwa ini yang saudara gunakan adalah tabel F. Ya, karena nanti ada tabel T. Makanya jangan salah kalau ada adik menggunakan uji T. Ini Google Chrome saya sudah muncul kan ya di slide share, apa screen sharing-nya. Sudah dong. Oke. Nah, nanti ya adik, ketika saudara membuat ya sebuah tugas, ya tugasnya dikerjakan dan untuk membaca tabel, jangan keliru tabelnya karena tabelnya itu sendiri-sendiri. Kalau ada uji ya kai kuadrat ya chi kuadrat, maka gunakan tabel chi kuadrat. Nah, ya. Uji T gunakan tabel T. Kalau ANOVA ini uji F, ya. Nah, tabelnya adalah uji F. Makanya sendiri-sendiri ya. Nanti jangan dijadikan satu. Nanti kalau adik-adik menggunakan uji kai kuadrat tapi ternyata tabelnya tabel ANOVA, ya salah nanti hasilnya ya. Nah, makanya nanti gunakan, pastikan ini tabelnya adalah tabel F dulu ya, atau distribusi F ya. Kemudian probability yang digunakan adalah 0,05. Ya, tadi kan yang digunakan adalah 0,05 ya toh. Kemudian derajat perlakuannya kan 2 ya toh, derajat bebas galatnya kan 6 ya, pasti ya. Nah,
Kemudian, nah, sekarang tinggal mencari ya. Nah, derajat bebas untuk penyebut N ya 2. Nah, 2 ini adalah derajat bebas A-nya. Kemudian 6. Nah, ini 6. Ah, ya 6 ini adalah derajat bebas galak. Nah, sehingga munculnya kan di sini nih. Nah, ya toh. Nah. Ya enggak? 5,14. Sehingga itulah F tabel untuk 0,05 dengan derajat bebas 2 ya dengan galak 6 ya. F tabelnya adalah 5,14. Ya. Oh, berarti ini datanya udah ada ya, Dok ya? Saya kira tadi berapa kali berapa tuh ini Oh, enggak. sehingga hasilnya Ya. 5,14. Tabelnya ini sudah ada. Jadi kalian nggak perlu ngitung ya. Tinggal googling aja ya. Atau sebenarnya kalau misalkan Oh pakai iya, Dok. Excel itu bisa kok ya. Excel manual itu sih. Saya coba ya, saya ini kan. Saya cobakan ya. Dengan Excel itu bisa. RT. Bisa nggak ya? Ada nggak ya di Excel-nya ya? Bentar. Oh iya, ada. Jadi gini. Sudah keluar ya Excel saya? Belum ya? Belum, Dok. Belum. Belum. Oh iya. Jadi kayak gini juga bisa deh ya. Kalian nanti ya, kalau misalkan ya kan ini nanti tugasnya di Excel sekalian ya, barangkali nggak melalui tabel ya, tabel itu hanya kalian gunakan untuk nyocokkan saja atau untuk konfirmasi ya. Jadi nanti caranya begini ya, sama dengan ya ini untuk menentukan F tabel ya. Nah, apa rumusnya ya? F. Nah, yang ini sudah keluar ya. Nah, ini aja tuh. F ya. Kalau F INV ya itu adalah tabel ANOVA satu arah saja nanti. Nah, tapi kalau INV.RT ini adalah dua arah atau faktorial ini ya. Jadi nanti kalau ada yang menggunakan untuk menghitung F tabel dengan uji yang digunakan adalah ANOVA dua arah, gunakan yang .RT. Tapi kalau hanya ANOVA one way, ANOVA satu arah, maka hanya FNV saja, INV saja ya. Nah, tapi karena kita gunakan ANOVA dua arah, nah makanya adalah .RT ya dalam kurung di rumus saya kok muncul. Oh, ini muncul ya. Berarti apa probability yang digunakan berapa tadi? 0,05 ya. 0,05. Kemudian derajat bebas dari pengaruh suhu adalah 2 ya toh. Derajat bebas dari galak adalah 6 kan gini ya. Nah, berapa hasilnya? Nah, 5,14 ya. Nah, ya. Atau tadi ya, yang satunya derajat F INV RT ya, atau yang satunya tadi ya 0,05 ya. Nah, ini yang faktor B ya. Faktor B tadi kan derajat bebasnya kan 1. Ya. Kemudian derajat bebas galaknya 6. Nah, ini harusnya 5,99. Nah, ya, sesuai. Sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah F tabel A, faktor A ya toh, untuk suhu ya. Ini adalah F tabel B, faktor B atau penyedap rasanya tadi. Nah, ya jadi itu. Ya, menggantikan barangkali adik-adik cara menghitung, cara mencari ini tadi ya. Nah, ini ada hitungannya, ada ya. Langsung aja manual melalui Excel. Ya, nah, atau kalau misalkan saya nggak mau Excel, Dok, saya hanya langsung googling aja. Oke, langsung googling. Ya, tapi awas keliru ya, sesuaikan ya bahwa itu adalah benar-benar
miliknya uji T, jangan sampai keliru miliknya uji u, eh, sorry uji F, jangan sampai keliru miliknya tabel uji T ataupun tabel dari uji chi kuadrat atau tabel dari Friedman ya, atau tabelnya tabel McNamara dan sebagainya ya. Ada yang tanyakan lagi, monggo. Bisa gampang kan ya membuat nanti tugasnya melalui Excel ya. Karena memang nanti ya memang dari sisi saya gampang ya. Dari sisi kalian ini memang harus learning by doing. Makanya kalau kalian nggak paham, langsung aja coba kerjakan. Nantilah akan merasakan kemudahannya. Ya kalau cuma mendengarkan, saya rasa pasti akan masih sulit ya. Ya, monggo ditanyakan sebelum nanti saya coba akan simulasi beberapa kalimat. Kalian tebak ujinya pakai uji apa harusnya? Dok, H0 H1-nya itu yang mana, Dok? H0, H1 itu kita yang menentukan. Ya, H0 itu tadi kan gini. Jadi gini loh, Dek, ya. Saudara kalau menentukan H0, H0 itu adalah H yang tidak berpengaruh. H1, H yang berpengaruh. Ya, jadi misalkan gini, ya. Saya buat sebuah ini ya, penelitian ya. Ini masih di PPT saya yang muncul ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, seorang mahasiswa meneliti tentang kadar AST, LT, LT, kadar rusa, nah, misalkan seperti ini. Ya, maka H0-nya adalah ya distomatosis. Sorry kok distomatosis. Apa namanya? Usia tidak mempengaruhi ya. Ya, H1. Silakan ada yang menentukan ya. Nah, ya seperti ini. Ya misalkan saya ada penelitian seperti ini. Ya, seorang mahasiswa meneliti tentang kadar ya enzim dari liver ya atau SGPT, SGOT dan sebagainya itu ya, AST, ALT, ALT ya pada rusa remaja ya dan dewasa yang terinfeksi distomatosis. Ya, dari hasil penelitian itu ya mahasiswa tersebut menentukan hipotesisnya yaitu ada H0 dan H1. Nah, tapi kan biasanya kita kan lumrahnya kan H1 saja yang disebut ya. Nah, biasanya kan kita kan cuma menyebutkan H1 saja, H0-nya nggak disebut ya. Nah, tapi secara statistik itu sebenarnya ada. H0 itu adalah hipotesis yang tidak mempengaruhi. Atau jawaban sementaranya adalah bahwa usia itu tidak mempengaruhi kadar AST, ALT, ALP-nya. H1 adalah usia itu mempengaruhi kadar AST, ALT, ALP. Nah, kemudian ada angka ya yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut kemudian diuji statistik. Nah, setelah diuji statistik, nah ya itu ada dua cara untuk menentukan hipotesis itu dengan menggunakan ada angka signifikansi yang keluar atau dari F tabel F hitung. Nah, sama kalau F hitung dia lebih besar dari X tabel, maka H0 ditolak, H1 diterima. Ya. Tapi kalau F hitung lebih kecil dari F tabel ya, maka H0 yang diterima, H1 yang ditolak. Ya, artinya maksudnya gini ya. Ya, F hitung lebih besar dari F tabel ya.
Gini, maksud saya gini deh. Ya. Sebenarnya simpelnya itu gini. Jika F hitung, ya nanti adik-adik ya mendapatkan angkanya itu terus dia itu lebih besar dari F tabel, maka hipotesisnya adalah H1. Ya. Tapi kalau nanti F hitung ya lebih kecil dari F tabel, maka hipotesis yang benar adalah H0. Ya. Nah, kalau F hitung lebih besar dari F tabel, maka usia itu mempengaruhi kadar. Tapi kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, usia tidak mempengaruhi kadar. Ya, jadi H0, H1 itu kita yang menentukan. Sama seperti kalau kalian menentukan hipotesis itu loh. Nah, masalahnya yang selalu kalian tulis hipotesisnya itu adalah H1 kan, bukan H0-nya. Nah, ya. Nah. Kenapa kok tidak menuliskan H0-nya? Oh, ya jelas, kalian kan mesti mencocokkan. Misalkan yang gini. Saya mau meneliti dok pengaruh buah jeruk ya terhadap diameter luka sariawan. Nah, kalian berani nggak hipotesisnya adalah jeruk tidak berpengaruh terhadap diameter? Wah, kan mestinya kalian tuliskan H1-nya gitu loh. Jeruk ya memperkecil diameter sariawan. Kan mesti gitu kan? Nah, yang dituliskan bukan H0-nya. Nah, sehingga nanti ketika diteliti-teliti muncul angka dan sebagainya statistik, wah akhirnya hipotesisnya sesuai. Ya, diterima. Nah, satunya diterima. Kan seneng kan gitu ya. Nah, tapi suatu ketika lu kok nggak diterima ya, H1-nya ditolak. Yang betul adalah H0. Ternyata buah jeruk itu tidak memperkecil luka sariawan. Wow, bingung. Ya, dikiranya gagal. Padahal itu enggak. Ya. Penelitian itu adalah salah satu tetap bagian dari apa metodologi penelitian ya, meskipun H0 apa namanya, meskipun H1 ditolak atau diterima, meskipun H0 ditolak atau diterima, makanya nggak usah khawatir kalau hipotesis kalian itu ternyata kok tidak sesuai dengan kesimpulannya ya, tetap dilaporkan apa adanya. Nah, karena itu adalah bagian dari statistik ya. Nah, siapa yang menentukan H0 H1 ya, kalian sendiri ya. Nah, makanya kan kalian kan rata-rata kan kalau menulis hipotesis kan H1-nya, H0-nya kan nggak ditulis. Ya, karena memang tidak perlu menulis H0 ya. Tapi menurut statistik H0 itu sebagai apa namanya indikasi ya. Kalau misalkan nanti barangkali H1 ditolak, yang diterima adalah H0. Nah, ya. Oke, di sini bisa dimengerti atau masih bingung? Ada pertanyaan lain lagi? Monggo. Oke. Atau barangkali ya, saya coba akan ini ya, sedikit memberikan sebuah kalimat-kalimat ya. Kira-kira penelitian-penelitian model seperti ini akan menggunakan uji seperti apa ya? Oke, ya sekedar mereview juga yang hasil dari kuliah sebelumnya. Barangkali nanti sambil jalan adik-adik juga ingin bertanya. Ya, misalkan ya ada seorang mahasiswa ingin meneliti tentang ya ada seekor hewan ya sapi perah ya toh. Dia ini dipelihara dengan cara dikandangkan. Sekelompok sapi perah dipelihara dengan cara dikandangkan. Kemudian kelompok yang lain dia dipelihara dengan cara bebas, ya tanpa dikandangkan ya atau free range. Nah, kemudian mahasiswa tersebut meneliti jumlah volume air susu. Nah, ternyata setelah didapatkan air susu, nah mahasiswa tersebut bingung mau menggunakan uji apa statistiknya. Nah, silakan ada yang bisa jawab pakai uji apa seharusnya? Uji T. Uji T ada dua, ada T independen atau T berpasangan. T independen, dok. T independen.
karena dia hanya sendiri, berdiri sendiri, ya, yaitu faktor kandang dikandangkan, ya. Kemudian adalah kedua adalah faktor diliarkan, dilepas liarkan, ya kan gitu. Ya. Sehingga mahasiswa tersebut harusnya menggunakan uji T dong, hanya untuk melihat pengaruh air susu kan gitu ya. Nah, tapi apabila konstruksinya seperti ini. Hewan tersebut dikandangkan, diberi makanan, ya. Kalau tadi kan ini ya, kandang kemudian dilepas liarkan, ya, makanannya sama semuanya ya. Nah, makanya sama ya, rumput ya, konsentratnya dengan konsentrasi yang sama. Kalau sekarang gini, ya, dia dikandangkan dan satunya juga dilepas liarkan, ya. Nah, ternyata yang dikandangkan itu diberi makan rumput odot, ya, atau apa itu namanya, ya, rumput odot, ya. Kemudian yang dilepas liarkan, nah, di sana menunya ada beragam, ya, ada rumput gajah, ya, toh, ada rumput lapangan dan sebagainya. Nah, kira-kira ini menggunakan uji apa yang digunakan? Ya, yang diteliti tetap sama. Dia ingin menghitung volume air susu dan sudah mendapatkan jumlah hasil yang diteliti. Nah, mahasiswa tersebut bingung mau menggunakan uji statistik yang mana? Uji Feynman mungkin, Dok. Nah, jawabannya adalah uji T berpasangan. Ya, loh, yang berpasangan yang mana, Dok? Nah, yang kan tadi dia dikandangkan plus dia diberi pakan rumput, ya, rumput odot. Nah, yang satunya dilepas liarkan plus diberi makan apa? Makannya milih ya, prasmanan dia ya, sapi yang digrazing kan makannya prasmanan, ya, milih sendiri ya. Nah, sehingga itu kan ada dua pengaruh yang berpasangan. Satunya dikandangkan plus makan rumput odot ya, satunya dilepas liarkan plus prasmanan. Nah, maka ujinya adalah uji T berpasangan atau T paired ya. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, insya Allah bisa, Dok. Oke. Nah, kalau seperti ini. Mahasiswa tersebut ya, ada sapi dikandangkan. Ya toh? Kemudian sapi tersebut ya diberi makan ya, diberi minum ya toh, diberi cahaya lampu. Nah, kemudian disetelkan musik ya. Kemudian diberikan kipas angin. Nah, mahasiswa tersebut ingin mengetahui volume air susu dan sudah didapatkan hasilnya. Nah, sekarang mahasiswa ingin mengetahui ternyata faktor mana yang paling berpengaruh dari makan, minum, cahaya, angin, sama musik-musikan tadi. Wah, mahasiswa tersebut ingin mengetahui kira-kira faktor mana ya yang berpengaruh. Ya, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap volume air susu ini. Nah, maka uji apa yang digunakan oleh mahasiswa itu harusnya? Itu kan mestinya kan ada ya. Jadi kita kan nggak murni hanya terus menggunakan hewan coba, ada tikus gitu aja ya. Kasihan tikus putih, populasinya nanti bisa kalah dengan tikus got. Kadang kan kita perlulah penelitian itu sifatnya ya lapangan seperti demikian ya. Ya, jadi ini mahasiswa ini penelitiannya extraordinary ya. Gampang dia tinggal ke lapangan ya. Ini ada angin, ada suhu, ada makanan, ada minuman. Ternyata ada yang disetelkan musik dangdut, ada yang disetelkan musik apa pop, ada yang religi, ada yang musik rock. Nah, terus ini anginnya ada yang kasih kipas angin, ada sapi yang di AC dan sebagainya. Nah, terus mahasiswa tersebut ini sudah mendapatkan volume air susu. Nah, mahasiswa tersebut ingin tahu kira-kira faktor mana yang paling memberikan dampak yang signifikan terhadap volume air susu dari sapi ini ya. Nah, itu menggunakan uji apa mahasiswa tersebut? Ayo, jawab. Ada yang tahu? Kita mungkin sekarang bisa ya, tapi nanti ketika suatu saatnya lupa, terus penelitian, terus mau
membaca hasil atau menguji statistik terus lupa, ya loh, itu kembali lagi ke saya juga akan saya bantu ya. Nggak mungkin lah terus saya marahi kamu kemarin kuliah kemana aja dimaki-maki itu ya, nggak mungkin ya. Masa ya, itu jelas manusiawi. Mata kuliah medpen itu adalah mata kuliah yang mudah dilupakan soalnya, karena memang bukan apa namanya, bukan basic keilmuan utama kita ya, statistik. Wangel tapi ya, dosen-dosen kita ada juga banyak yang masih perlu harus belajar. Uji apa? Ayo sebutkan. Uji apa? Uji Cochrane, Dok. Ada jawaban yang lain? Wilcoxon bukan ya, Dok? Wilcoxon. Ada yang lain? Sebut no KB jenengnya ya. Ada? Ayo. Itu nggak ada banyak perlakuannya ya, Dok? Iya, banyak perlakuan. Uji apa ya? Ayo, uji apa? Mana Rianka ya? Rianka Prasita yang ngeri kalau di depan maba itu. Mungkin Kruskal Wallis. Nah, ada yang lain? Ini ya. Ki kuadrat tuh. Kalau gini, sih, bentar ya. Kalau kalian menyebutkan uji itu harus tahu asumsi. Asumsi itu adalah syarat kenapa uji itu yang digunakan. Jadi nanti biar kalian nggak hanya menjelaskan ngalor ngidul. Karena sebenarnya kalau UTS kita ada soal yang saya buat di aula itu modelnya gitu. Jadi soalnya cerita dulu. Pertanyaannya gampang. Yang digunakan uji apa? Wah, gitu sebenarnya. Nah, ya. Tapi ini kan dibalik situasinya. Kalian yang membuat soal, kalian juga yang menentukan jawaban. Wah. Atau dulu itu pernah saya buat, itu saya memberikan jawabannya, soalnya apa, dan seperti itu juga. Ya, jadi saya kasihkan, ya ini modalnya kan kamu yang, kita kan hanya memberikan jawabannya, ya yaitu jawabannya adalah UGT, buatan soalnya seperti apa, jawaban sendiri kan gitu ya. Nah, UTS-nya sekarang kita model demikian. Nah ya, ada yang menjawab tadi ya, ada uji Cochrane, Wilcoxon, ya uji apa tadi? Ada uji Ki kuadrat. Nah, tahu nggak asumsinya? Nah, asumsi itu adalah ininya. Kenapa uji itu yang digunakan? Ayo coba, siapa Anissa Yusran? Apa? Kenapa asumsinya deh? Atau tadi Prasita yang jawab Ki kuadrat? Ada yang sudah benar salah satu tadi jawabannya. Ayo. Karena dia lebih dari dua sampel kan, Dok? Next. Terus? Terus dia antara salah satunya itu nggak berhubungan. Yang dari makan, minum, cahaya lampu, diberi lagu lagi pas angin. Jadi dia dua, lebih dari dua sampel, tapi dia independen. Tapi perbandingannya itu ada banyak. Jadi dia multi comparison. Oke, berarti yang dikenakan adalah uji? Terus kalau Alis nggak tahu sih Dok benar apa enggak. Terus kalau Alis. Kemudian Prasita. Ayo jawab sih. Dicariin adik mabamu. Ayo kenapa jawabnya kayak square sheet, nano sheet? Karena itu Dok. Faktor kita mau mengetahui salah satu faktor aja apakah itu pengaruh atau enggak. Ah. Enggak tahu deh Dok. Doe, segenap. Ya, jadi yang benar adalah uji Ki kuadrat. Ya, karena memang uji Ki kuadrat itu digunakan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara hasil, yaitu variabel terikat, terhadap variabel bebas atau faktor yang digunakan. Jadi nanti uji Ki kuadrat itu penggunaannya adalah itu. Kira-kira mana ya dari suhu, dari suara musik, dari makanan, dari minuman, dari apa itu tadi cahaya yang meningkatkan produktivitas air susu. Wah, ya. Oh, ternyata adalah
semuanya ya, kecuali air minum. Wah, ya. Nah, itu adalah uji yang digunakan, itu adalah uji chi-square adik-adik ya. Nah, ini juga bisa nanti kalau kalian menggunakan penelitian faktor risiko. Faktor risiko ya, kucing yang menderita piometra ya di kabupaten apa namanya, Kabupaten Blitar misalnya. Nah, itu faktor risikonya apa saja yang ditemukan, ditentukan ya, kemudian baru kalian uji. Nah, ujinya digunakan uji chi-square untuk melihat faktor risikonya apa saja. Nah, ada uji yang lain dok selain uji chi-square? Ada ya, yaitu menggunakan uji regresi logis, apa namanya, uji Sperman, kemudian dilanjut uji regresi logistik bisa ya, atau menggunakan diagram pohon ya, chain analysis, itu juga bisa ya, untuk menentukan faktor-faktor risiko seperti itu ya. Ya, atau menggunakan ini apa namanya, cluster analysis, itu juga bisa ya. Nah, jadi chi-square itu bukan satu-satunya uji ya. Nah, ya, untuk menentukan itu ya. Oke. Next, sekarang saya ada ya, sambil killing time nih. Ya. Saya ada mahasiswa penelitian. Oh, mahasiswa tersebut ya meneliti ya masih tentang volume air susu sapi ya. Nah, mahasiswa tersebut ternyata mengetahui adanya penggunaan ya, ada yang sapi tersebut ya, sekelompok sapi itu diberi rumput kodot, rumput gajah ya, kemudian rumput lapangan, ada yang diberi dengan apa ini namanya, rumput gajah yang KW super itu ya. Nah, kemudian mahasiswa tersebut dengan dari kelompok-kelompok sapi itu ya, mendapatkan data volume air susu. Nah, pertanyaan saya, uji apa yang digunakan oleh mahasiswa itu? Wah, es. Ayo, uji apa nih? Anda bisa jawab. Tapi nanti bukan berarti kalian satu angkatan jangan meneliti sapi susu semua loh ya. Harus beragam dong. Ayo, apa? Sama dok, sepertinya di kuadrat juga. Uji kayak kuadrat. Iya dok. Ya. Tujuannya mahasiswa tersebut adalah untuk mengetahui rumput mana yang paling bagus. Ya. Uji apa? Kayak kuadrat. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada uji Friedman. Ayo, ada yang lain? Apa asumsi untuk uji chi kuadrat untuk uji Friedman terhadap case yang saya sampaikan? Ada yang bisa menyebutkan asumsinya? Kalau uji Friedman itu dok, terdapat perbedaan yang signifikan dari penerapan perlakuan. Misalkan untuk meningkatkan produktivitas. Terus, yang lain yang menjawab uji chi-square tadi, asumsinya gimana? Kan mahasiswanya hanya mencari dampak dari pemberian macam-macam rumput dok untuk terhadap volume. Nah, itu seperti tadi dokter yang jelaskan sebelumnya, itu menggunakan chi kuadrat jika perlakuan banyak terus hanya mau melihat efeknya saja. Nah, ya, karena gini, tadi kan tujuan mahasiswa tersebut kan untuk mengetahui kira-kira rumput mana yang bagus sehingga dapat meningkatkan volume air susu. Nah, yang sesuai untuk asumsi ini adalah uji ANOVA. Ya. Sudah jelas volume air susu kan datanya kan parametrik, kan ada ukuran liter-literannya gitu ya. Nah, kemudian ada banyak kelompok perlakuan di situ kan lebih dari satu.
Ada kelompok yang diberi perlakuan rumput gajah, ada yang diberi kelompok perlakuan rumput lapangan, ada yang diberi perlakuan kelompok rumput odot, ada yang kasih makan dengan rumput gajah KW super, kan gitu. Nah, maka ujian cocok adalah ujian ANOVA, sehingga nanti tahu perlakuan mana yang paling signifikan. Tapi sebenarnya juga nggak cukup ANOVA saja, harus dilanjut dengan post hoc-nya. Ya, bisa pakai uji Duncan, ya, bisa pakai LSD Fisher, ya, atau uji 2K, multi comparison, ya, dan sebagainya. Itu, ya. Nah. Kayaknya yang paling mudah memang uji T, ya. Tapi semuanya jangan uji T, lah, ya, karena nanti ada apa dosen yang juga seleranya tinggi, ya. Nggak mau hanya membandingkan dua perlakuan, ya. Nah. Mungkin kesannya kalau ujinya banyak atau ujinya lebih tinggi gitu, ini mungkin ya level penelitiannya lebih meningkat, padahal menurut saya juga enggak ya. Nah, pokoknya bener gitu aja, sesuai asumsi gitu aja, beres ya. Oke, saya kasih case lagi ya. Ada seorang peneliti ya toh, nah, masih mahasiswa peneliti ya, tentang, coba saya enggak ke sapi-sapian ya, saya coba ke ini apa namanya, dunia persatwa liaran ya. Jadi seekor banteng. Nah, banteng tersebut menderita distomatosis atau fasciolosis. Ya, wis, anggap aja itu ya. Nah, kemudian ternyata ya peneliti tersebut ya ingin mengetahui apa saja penyebab dari fasciolosis. Karena dia ada di lingkungan terbuka ya, atau alam liar, bebas ya, liar. Nah, tentunya kan ada beragam penyebab. Nah, peneliti tersebut ingin mengetahui apa saja penyebabnya, kan gitu. Uji apa yang digunakan untuk mengetahuinya? Nah, ayo, siapa? Ya, meskipun ini nggak ada nilainya, paling nggak kan kita bisa ini saling membuka wawasan. Ini 36 yang hadir siapa ya? Hilal. Iya, Hilal kemana Hilal? Hilal nggak tampak ya Mas Ian ya? Oke, silakan. Jangan-jangan Hilal ada absennya. Ayo, pakai uji apa? Ada yang tahu? Sudah nggak tahu, Tit? Jawabannya adalah uji. Ayo, siapa yang mau anu mencoba menjawab? Jawabannya adalah nggak tahu. Jawabannya adalah uji chi square. Nah, sama ya. Tujuannya untuk mencari ada tidak ya hubungan atau korelasi dari variabel apa saja terhadap penyakit distomatosis pada bantengnya. Nah, faktor risiko apa saja? Nah, dengan kata lain itu ya. Oke. Oke, dari kalian ada pertanyaan sebelum kita coba apa namanya? Nanti saya juga akan coba menyiapkan ini bahan untuk UAS, pra UAS. Monggo, jika ada pertanyaan sebelum saya akhiri tentang tugasnya barangkali. Kita jadi deadline tugasnya kapan ya, Cip ya? Anu ya, tetap hari Senin ya? Iya. Oke. Ya, tetap hari Senin ya. Kalian ini kumpulkan tugas pengganti UTS-nya ya. Sehingga nanti kalian mulai sekarang lah ya, mulai
membuat soal, kalian buat sendiri angkanya, ya kalian hitung-hitung sendiri, ya kalian simpulkan sendiri hasilnya, ya. Nah, harapan saya kan kalian kan juga bisa manual, menghitung manual seperti itu, ya. Nah, meskipun nanti saat skripsi itu kalian ya menggunakan yang otomatis, ya, menggunakan SPSS, ya. Setidaknya hanya bisa saja, nggak apa-apa. Meskipun suatu saat lupa, ya, nggak apa-apa, ya. Nah, ya, iso ya jangan lupa, ya. Biar nggak semuanya lupa nanti, geradakan nanti jadinya. Satu angkatan lupa cara analisis statistik semuanya, ya. Ya, kalau misalkan nggak mau statistik, ya nggak apa-apa. Hanya deskriptif gitu aja, ya boleh. Nggak apa-apa, ya. Jadi, statistik juga nggak wajib harus digunakan. Karena ada mahasiswa yang hanya penelitiannya ya deskriptif. Itu hanya eksploratif, ya. Jadi, hanya menjelaskan apa yang didapat, itu juga ada. Ya, jadi, nggak harus wajib statistik, wajib enggak, ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, ya rasanya kita cukupkan untuk pertemuan pada hari ini, ya. Selamat belajar. Ya, jika ada yang ditanyakan, ya mungkin kita bisa open room saat hari Senin, ya nanti, ya, untuk membahas, ya. Nah, tapi harapan saya ya jangan di awal sudah bingung, ya. Kalau di awal sudah bingung, nanti saya ikut bingung, ya, karena pasti akan banyak nanti. Jadi kalian harus cepat berusaha, ya, karena rasanya sudah saya tampilkan semuanya, rute untuk menghitungnya itu di PPT, ya. Jadi cukup ikuti PPT, ya, nggak usah dihafalkan rumus, ya. Yang penting kalian bisa cara mengerjakannya, ya. Karena ada banyak yang tahu rumus tapi nggak tahu cara mengerjakan. Wah, kalau bagi saya mending tahu, nggak tahu rumus tapi bisa mengerjakan. Nah, KKN semester ini gimana? KKN-nya daring. Ya, daring itu maksudnya ini. Apa namanya? Bukan daring dalam artian dipantau dari jarak jauh, enggak, ya. Jadi gini, kalian nanti ya akan dibagi kelompok itu sesuai dengan daerah, ya. Jadi kedaerahan. Jadi kalau yang dari Kalimantan gitu ya kumpul dengan teman-temannya dari Kalimantan, ya, yang maksudnya Kalimantan ya, Kalimantan yang spesifik juga, ya, yang tidak satu pulau gitu, enggak, ya. Jadi satu daerah, ya, satu desa atau satu kecamatan yang sama itu mesti akan dikumpulkan. Jadi ada kemungkinan kalau misalkan satu kecamatan atau satu desa itu satu kelompok itu isinya semuanya dari FKH, semua dari hukum, semua itu mungkin, ya. Jadi tidak akan berdasar, jadi bukan based on prodi tapi based on lokasi daerah. Jadi akan dikembalikan ke daerah masing-masing, ya. Jadi kalian nggak diajak ke seperti kalau kita KKN luringnya. Nah, KKN-nya daring pun itu, ya, kita harapkan kalian tidak membuat kerumunan. Nah, jadi kalau mau sosialisasi apa membuat sebuah pemberdayaan masyarakat, ya harus menggunakan media daring. Nah, ngelesi pun kalau bisa daring. Nah, tapi aneh. Nah, maksudnya aneh itu ada beberapa mahasiswa nggak bisa seperti itu, Pak. Karena saya bagaimanapun tetap ngelesi ya offline. Ingin bertanya dong, silahkan, tapi tolong hilir. Jadi sekarang A, B, C, D, E, besok E, F, G, H. Nah, seperti itu, hilir. Jadi jangan satu hari lumpuh brek gitu, ya, anak kecil, ya. Jadi tolong dibatasi, dihilir, dipiket, ya, anaknya yang dipiket, bukan kalian yang dipiket. Jadi kalian satu bulan ngelesi penuh, ya, atau belajar mewarnai hewan selama satu bulan penuh itu aja nggak apa-apa, ya. Nah, atau sosialisasi cara masak ke ibu-ibu, ya. Nah, gitu monggo. Kalau misalkan nggak bisa daring, harus offline, tolong dibatasi orangnya. Atau kalau misalkan orangnya nggak ada yang datang, silakan door to door membagikan selebaran, itu boleh. Sudah kita anggap, ya. Tapi masih tetap turun ke lapangan. Iya, tapi turun lapangan terbatas, ya. Jangan turun lapangan terus mengumpulkan orang. Kalian kalau bisa door to door, ya door to door. Kalau mengumpulkan maksimal 3 atau 5. Kita kemarin batasi malah cuma 5 maksimal. Lebih dari itu nggak boleh. Ya, kalau misalkan memang ya masyarakatnya angel dibuat online, ya dibuat kumpul lapangan boleh, ya, tapi ya terbatas 5. Besoknya 5 lagi, lusanya 5 lagi, besoknya lusa 5 lagi, ya lusanya lusa 5 lagi. Jadi gitu, ya. Nah, ya, KKN tetap ada, ya, pada bulan Januari, ya, setelah satu minggu setelah UKS kalian akan dikirim, ya, dipulangkan.
Kalau sekarang KKN dipulangkan karena kalian akan dikembalikan sesuai dengan daerah tinggal masing-masing. Berarti ini Semisal maksudnya KNBV ya, dok ya? iya, kayak BV akhirnya. Nah, jadi nanti kelompok kalian mungkin akan diisi yang mungkin ya yang bastian dari Sukabumi gitu misalkan ya. Ya teman-temanmu yang di UNER yang dari Sukabumi ngumpul jadi satu. Jadi bisa jadi nanti oh ternyata semua teman saya dari Sukabumi itu anak FISIP semua dok ya, kami FK sendirian. Jadi nanti modelnya kayak gitu. Jadi based on daerah, bukan based on program studi. Jadi nggak lintas program studi. Programnya monoton dok ya, iya, ya pemanin. Dok, kalau misal di daerahnya cuman ada dua mahasiswa gitu dok, gimana dok? Dua mahasiswa saja. Mungkin akan dilebur dua mahasiswa itu kepada mahasiswa lain yang ini, yang dengan kecamatan terdekat. Dua mahasiswa itu maksudnya gimana? Kamu kok tahu cuma dua? Anak yang kuliah UNAR dari Bondowoso kan banyak. Ya. Iya dok. Wah iya, si Ake. Ya jadi apa namanya masih banyak. Ya dua kan cuma FKH toh. Kamu sama apa namanya Mariam toh. Ya 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 bisa jadi kalau misalkan memang apa nggak ada yang dari Bondowoso cuma dua orang aja ya. Ya kamu berdua aja sama Mariam ya, nggak apa-apa. Ada dok, tetangga saya kok FKH Surabaya. Iya, ya bertiga berarti ya. Dok, semisal anaknya di Banyuwangi dok. Hah? Berarti kami balik ke asalnya dok. Oh, iya. Kalau saya kan lagi kalau mau tetap di lokasi kam apa di daerah misalnya di Banyuwangi misalkan ya kalian mungkin bisa request ya, tapi kebanyakan yang di ACC ya cuma beberapa ya, nggak semuanya kan di ACC ya. Ya nggak tahu ini momenmu cari jodoh kayaknya kok sulit ya, apalagi Mariam sama Nuril tadi kan kasihan kalau berdua sudah sama-sama perempuannya. Sabar ya. Harus itu harus menghubungi siapa ya, Dok ya? Untuk ini KKN ini, Dok. Nanti ketika pendaftaran dibuka, ya, ada nanti Pak Pak Yoyo dari LPPM ya, kontaknya nanti diberi. Jadi kalian nggak bisa menentukan sekarang, request sekarang nggak bisa. Nanti nunggu pembukaan pendaftaran, ya. Pembukaan pendaftaran KKN reguler. Saran saya kok gini, sekarang aja segera tentukan ya, cari temenmu yang dari lokasi yang sama itu buat KKN BV. Biar nanti yang milih kelompok bukan dari LPPM, tapi dari kalian yang sudah menentukan kelompok. Ya, jadi nanti LPPM juga mudah. Enggak, kalian juga enggak kaget ketika dibalu, saya kok ada di sini. Ya, misalkan gitu ya, beri terusannya. Nah, biar enggak gitu ya. Nanti sebaiknya sekarang kalian sudah mulai gerak lah ya, mencari teman-temannya yang sedaerahnya. Nah, atau jangan-jangan kamu sudah sebenarnya punya nih teman cemiwi perempuan gitu, nah biar dia nggak dilempar ke daerah lain, mau kamu rekrut nggak apa-apa Bas. Saya tahu arah pikirmu sebenarnya kemana, khawatir sekali nanti kamu dipisah gitu ya. Oh tentu. Oke, canda canda kan. Oke, di kota saya anak UNER cuma sendiri dok, Pariaman Sumatera Barat. Masa nggak ada Rianka yang dari anu Pariaman lagi ya? UNER Ajo. Oh iya ada Ajo. Pariaman. Gabung sama Surya. UNER Surabaya masa enggak ada? Ada lah. Banyak tuh. UNER Surabaya maksudnya enggak FKH aja lo ya. Yang dari fakultas baru apa namanya? Bukan baru sih. Apa yang juga ada KKN-nya ya. Barangkali dari perikanan FEB, FK farmasi itu mestinya kan ada. Sumatera Barat. Ya anu aja ya, salah satu ada yang ngalah gitu ya. Sumatera Barat ya, sama-sama Sumatera Baratnya aja lo ya. Ada yang ngalah tinggal di tempatnya siapa yang ngumpul. Atau kalau misalkan mau Kak. Jadi gini, sebenarnya bisa KKN sendiri ya. Maksudnya gini deh. Jadi kamu di desamu kamu sendirian itu kemarin saya izinkan. Tapi nanti ketika pengumpulan laporan itu dijadikan dengan kelompok yang lain. Jadi kemarin itu ada yang izin, dia itu di Banyuwangi. KKN-nya ya. Nah, kebetulan semuanya itu sebenarnya untuk di Kecamatan Gelagah, tapi asalnya dia itu dari ini, dari mana itu namanya daerah ikan itu apa sih? Muncar ya. Nah, kan jauh kalau ke Gelagah. Nah, dia saya sarankan di rumahnya aja ya. Meskipun dia kelompoknya semuanya di Gelagah, tapi dia KKN-nya hanya di sekitaran Muncar. Enggak apa-apa.
Ya, nanti tetap dia akan ngirim rapornya jadikan satu di ketuanya. Ya, jadi programnya dia menentukan sendiri. Ya, nggak apa-apa. Ya, gitu aja nggak apa-apa. Malah justru saya lebih seneng gitu. Kamu KKN untuk tetanggamu, minimal tetanggamu. Masa tetangganya nggak tahu kalau punya tetangga kuliah di UNER kan, ya eman ya. Nah, jadi tolong kalau bisa ya tetangga dulu lah diberikan manfaat, baru negara lain ya. Nah, kalau kamu memberikan manfaat ke negara lain terus tetanggamu nggak dapat, ya eman ya. Mendingan gitu ya, mendingan ke rumahnya masing-masing. Atau kalau bisa KKN ya nggak usah cari tempat tinggal kan, tinggal di rumah aja ya. Terus kemudian programmu adalah jelas ya, keliling penyuluhan tentang ternak ya. Nah, terus tetanggamu kalau ada kucing kamu beri wawasan ya. Kalau mau minta ada pengobatan kamu panggilkan dokter hewan ya. Dokter hewannya kamu bayari misalkan ya. Atau kamu bisa buka bimbel di rumah ya, itu boleh, nggak apa-apa. Macam-macam KKN ya. Karena KKN untuk skema di pandemi ini lebih mudah. Jadi nggak terlalu mempersulit mahasiswa. Ya, sudah nggak mikir transportasi, nggak mikir tempat tinggal, makan nanti juga pasti otomatis include ya, kan enak. Ya sama-sama Sumatera Barat boleh ya, atau kalau kamu Sumatera Barat iya dok, cuma satunya jauh, satunya di apa namanya, di mana ya, Pariaman itu yang paling jauh kah, yang jauh dari Pariaman misalkan pusat kota dok, itu kan jauh dari tempat saya, kamu di Pariaman aja ya. Pusat kota, biarkan temanmu semuanya di pusat kota ya. Nah, tapi nanti kamu laporannya tetap laporan kamu sampaikan ke ketua kelompok ya. Jadi demikian ya, boleh, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan lagi masalah KKN. Cukup kah? Nggak ada lagi yang tanyakan? Dari saya cukup sih dok. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Rian, kak, saya mau nanya. Apa? KKN? KKN deal ya? Ya, KKN tetap ada ya. KKN tetap ada ya. Ya itu ya, kalau bisa tetap kalian kembali pulang ke daerah masing-masing ya. Nah, kecuali nanti LPPM buat kebijakan ya, dikumpulkan seperti biasa, kemudian nanti kalian disebar ke apa, lokasi di Jawa Timur sesuai mitranya UNER, nah itu ya. Tapi sementara infonya adalah kalian back to village ya, atau going back home ya, diulih no istilahnya kan gitu ya. Ya jadi nanti KKN juga lebih simpel, lebih mudah nanti. Baik, jika sudah tidak ada yang tanyakan, oke Rianka, deal ya Rianka. Oke. Deal dok, thank you dok. Oke gitu loh, masa ganas pada maba, nggak ganas pada dosennya. Guyon ya. Ini adik mabamu mbak lakna sampai derdek deh nangis. Ketinggalan. Oke, terima kasih jika sudah tidak ada yang tanyakan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya akhiri untuk pagi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Yo.